Oh iya, Mama. Oh, kirain Mama. Mancung kali itu waktu di sini. Cakep kali ya di sini gue. Ini di satu jangan ini cakep, cakep kali. Karena ini kan ininya dia modenya dia punya lagi nih sebenarnya. Emang kelas dong satu dokter? Enggak, beda. Beda. Kenapa hidungnya sakit? Enggak bisa ketawa gue. Enggak bisa. Inap sini. Apa lagi lo? Ini aja ngobrol aja. Kamera aja. Ya. Tuh, lagi makan nasi kuning memang. Nasi kuning. Tuh, apa sih? Kayak lagi ngomongin Branditan deh. Kayak lagi ngomong Branditan kan, ha? Mai, tuh. Makan. Tuh, di sini memang warga-warga. Oh iya. Ini kenapa ini kolam renang dibegini ini ceritanya ini? Hah? Dibongkar memang. Tuh, ini ribet bertiga. Ih, gila. Tadi Bunda Korla lagi pakai baju gue tuh, Fabu. Sinyal, katanya sinyal. Bubur tak? Ayah? Ya? Ayah? Ini punya ayah? Iya. Kok bisa sih? Oh gitu. Emang pakai apa? Oh iya, pakai ekor. Harus ke muka gue banget. Bunda bilang katanya jangan ke Bunda, udah bosan memang. Nah, jadi anak-anak muda, Bunda tuh lagi pakai piyamanya gue, Fabu memang, tuh cakep kan. Jadi pulangnya kapan sih Bunda? Apa? Pulangnya kapan? Baru kita kali 31, jadi semua anak-anak muda pada ngumpul, ngasih permata-permata indah. Permata-permata indah. Ayo, sekali ya, sama gue. Iya. Dia nyuruh umatnya. Nanti gue ke atas ya. Gue mau ke kamar gue. Ya, makanya, kamar gue. Iya, gila. Pulang. Apose, Bang. Apose. Minta tisu alkohol dong. Apose. Apaan emang? Dia tadi rapi ya. Oh. Ini pakai kecap. Belum merah. Belum merah. Belum merah. Belum merah. Belum merah. Belum merah. Nenek lu lagi datang. Yang mana sih nenek? Yang indah. Kita punya lumpur, adanya pada ngumpul kan semuanya, sembako. Bukan lagi deh. Berkayap, Nek. Baik, Sang. Mampus.
Jadi tukang kamera gue kayak dari kemarin gue jadi tukang kamera keliling, say, tukang potret gue emang. Makanya kalau tukang kalau motor jangan bagus-bagus. Berarti ya senang ya. Dia punya apa punya ayah? Taruh lemari mau dibawa mati itu mangkok. Ini rumah nggak pernah banyak tamu. Ngerti nggak sih? Ternyata sekarang tuh. Jadi biasanya nggak banyak. Nggak ada, nggak biasa, nggak ada. Ini aja baru pertama kali aku kesini. Hidung. Jangan sok percaya. Malu, makan rumahnya depan warung. Ceritanya gini, sekali ya malu mainnya ya. Dia jadi alkohol. Berapa tahun aku kenal dia, dia baru sekarang. Dia kirim dong WhatsApp dong hidungnya kan. Dia udah tahu, dia udah tahu rumahnya bakal ngikut. Ini enggak, aku udah tidur kita punya. Doain ya mak, iya. Tiba-tiba ngejutur dengan permen di sini. Oh enggak, iya dalam hati gue. Mak nanti aja sampai di Jakarta udah bisa berpura. Gila ya, masa gue mesti gila. Tapi makanya pakai apa ini? Jangan sakit dong. Orang lagi cerita. Bagusnya warnanya ini. Apalagi sih? Jangan jadi setan preman sama orang deh. Jangan kecil ayam ya. Soalnya udah kayak kuntilan apa, Mak? Hah? Kuntilan apa? Guru apa? Gunung Jati. Gunung Jati. Oh, lu udah ada. Tadi kok ada dia? Macam-macam banyak branded ya. Itu kenapa ya? Tahu udah bagus. Jadi kacamata baca udah berapa banyak? Ini milih-milih udah hilang loh, Mak. Pakai kuda kayaknya pas aja lagi udah. Selera bodoh. Jadi udah berapa banyak kacamata baca? Enggak tahu progresif juga banyak banget. Mampus. Ketika lu gantung kayak gue. Jadi kan maknya udah pusing dong. Daripada dia tadi kan. Jadi siapa ngambil rumah ini mak pakai ini mak itu cari. Udah. Emang kamu tahu bentuk. Tahu ya bentuk maknya anaknya ya. Gua aja nggak pernah ke rumahnya Ivan karena ada bunda aja kesini pertama kali nih gue kesini. Gila sih Ivan. Gila sih teman-teman lu nih. Baru kali ini. Baru kali ini gue. Gue curiga soal Ivan juga baru deh. Iya emang. Rumah ini belum jadi aku udah kesini. Oh. Oke. Gak bisa, lo baru ngomongnya pasti lo ngeliat sesuatu kan. Si Emma kan selalu dibukanya dibungkus. Apa? Si Emma suka dukanya dibungkus dulu. Ini es teh manisnya siapa ini? Es teh manisnya siapa? Jarum bun. Ini dia ya, jarang-jarang ya. Kalau pernah ada acara, sini kami tiba-tiba. Ini kayak mau ada lamaran. Oki Lukman mana katanya? Ivan. Oki Lukman mana katanya? Kok enggak ikut? Rumahnya rame, habis rame memang. Dulu soalnya. Kan ilmu ular. Gue ilmu ular, ilmu ular. Ngerangkak ngelingkar dulu gue. Sebelum tidur gue ngelingkar dulu. Ya, ada yang tidur kalau enggak gua gubrak-gubrak lo les marah. Ya
lah ya Allah. Angin topan kali ini berkobrak. Angin topan kali ini berkobrak. Terus dari tadi yang begini. Pokoknya acaranya meledak. Semuanya pecah. Dari tadi gue begini. Orang gila. Emang sarap. Pecah di mana-mana. Medan pecah, Surabaya pecah, Jakarta pecah. Pecah ya. Hasil berantakan ya. Bunda mah enggak usah diatur. Biar aja dia sebebasnya gila-gila. Enggak bisa diatur loh. Enggak bisa. Biji gua berak-abrik semuanya. Kayaknya kan baru bunda yang nyanyi mah bagus. Coba cerita lagi. Coba cerita gimana? Lu nengok emaknya nyanyi. Coba. Iis. Letakkan handphone kau dulu, kau. Pegang gini ya. Tuk. Nih. Nyanyi nih, terus sana dong, ada penonton minta foto, udah kalian foto, dia lupa nih nyanyi. Lagunya udah mulai nih, mic-nya kemana, entah kemana, si Jio Jio dateng, gendong dia, angkat, terus handphone-nya tuh penonton di bawah dia, di bawah. Dia naik nong dong, dia takarnya dong, ya kan, gak ada di, iya, handphone-nya siapa. Terus udah nih, lagu mulai, mic-nya kemana-mana, kata gue, hey, anda penyanyi ya. Jadi mic-nya di mana? Dia udah bilang jangan buka sepatu katanya. Emaknya dihajar, lu jangan buka sepatu, jangan ngomong putu-putu. Udah, sepatu udah dibuka duluan. Terus? Ya udah, bacotnya dia udah. Terus ada Tapi gue sempat bilang Ivan, emak buka sepatu ya. Ya udah nggak apa-apa buka. Udah kedua soalnya. Dia takut lu pinjam ada beli pecah. Secara kan di situ orang ada minahasa, ini ono ya kan. Jadi oh, jadi minyak kemana-mana. Minyak kemana-mana. Padahal itu penyanyi lagi sih ya. Kalau gue, aduh udah dihujat. Ceritanya ada komen nih, Kalau seandainya bukan Bunda Korla, udah dihujat, dijulit. Tapi kena Bunda Korla, biar deh. Emang itu dia katanya. Gila ya. Sudah habis itu. Kalau gue udah dihujat, udah kemana-mana. Kok 7 menit setan gak sih? Gila, gue nyanyi. Emang anjing sih Ivan ini ya. Emang sengaja nyiksa gue kali ya. Itu gue bilang gini. Kan gue bilang di Surabaya. Gue bilang Surabaya gini. Gue bilang Ivan, dia bilang 7 menit. Gue gak, gue pikir total semuanya. Tapi 7 menit. Tiba-tiba mana bunda ama ini udah. Masih ada mana bunda. Ivan, emang ini berapa laku? Udah rolling. Akhirnya gue menggap-menggap. Bayangin 7 menit panggung. Sejak kapan penyanyi 7 menit panggung? Itu lagu diputar 3 kali udah ngejar. Udah udah ngejar trip. Lu punya lagu cuma 2. Kentang. Itu nanti
maksud gue tujuh, gak usah 7 menit lah, maksudnya 5 menit. Lagu setengahnya udah permainan permainan ya. Inter ke DJ. Rasanya gigi mama yang belakang tuh kayak naik gitu ya. Kayaknya kalau ngunyah yang kanan itu kayak seimbang gitu. Mana? Ngomong kali sekarang, si bos.
Terus gimana? Sinyalnya jelek katanya, mana tadi ini handphonenya? Udah gua konfirm di snap jadi malu banget. Abis snap ya, lihat ya. Si muda lagi live. Iya, harus gua bilang ini dia. Tapi agak kegedean ya. Tadi handphone lagi si mana? Tapi gua udah ke rumah. Kak, tapi aku itu tadi. Coba pakai tangannya 200. Bukan. Ini yang paling lama. Iya lagi Sulaiman. Orang sebelum rebahan lo tanya dulu. Gimana coba ulang-ulang? Enggak ulang-ulang. Ulang. Ini si Vio. Ah Vio. Ulang, gak sah, ulang.
pulang. Di pantal pinggir. Siapanya kan bukan dari kasih tahu. Oh, kalau yang siapa yang lo ya itu kan? Kalau saya ngapain yang kamu ya ambil selimut ku. Kan mau pening besok kan? Ini kan ganti tapi. Ini udah pas masangnya beneran jangan terbangan. Sama-sama lebih murah. Sama bantal guling kecil. Iya. Aku selalu ngomong ya. Tanggal 31. Selasa. 31 perfectnya jam berapa itu? Pagi. Emang susah sih lama banget. Gue juga bosan sama wajah lo. Pokoknya gue di sama dia pokoknya gue disiksa bentar sama dia. Mak jam sekian di sini, jam sekian di sana. Udah dia tahu gue udah menggap di dandan Nita. Emang udah cemurut gue. Itu nggak menteng ya? MS gue lagi pupak. Nah, mama, ini jam berapa selesai cepetan? Itu bunda udah datang lagi tuh. Udah rubah bunda. Bukan begitu bunda. Mama bener. Ini bunda. Bunda gigi sini. Pendipa itu. Badan lo katanya emang badan lo kayak apa sih modelnya?
akhirnya ganti model. Mbak ganti deh mbak, ribet banget nih model. Lagi Cynthia kelamaan sih. Dia tuh janji pas ke Bogor. Cynthia lagi di mana? Ini kita udah pada ngumpul. Gue cuma ketemunya Iis Delia sama Iis Sugianto sama beberapa penyanyi. Ada beberapa yang video gue nggak bisa datang. Emang gue nggak bisa dipegang. Udah deh Cynthia, mendingan lu friend aja deh katanya. Ya udah mbak, aku friend aja deh mbak. Mbak bayar berapa aja terserah deh. Yang penting aku bebas. Ya udah itu mamul. Ya udah jadi kalau misalnya ada acara, ya ada syuting ya gue datang aja udah. Baju udah berantakan semua. Baju udah dipakai, tinggal tampil gue buka lagi. Mana si Cynthia ini katanya? Mana si Cynthia ini? Karena mbak lagi pacaran sama lakinya. Dia lagi make up ini begini. Dia lagi make up gini kan. Dia tidur gini kan. Si bilang make up. Tadi gini. Coba ulang. Gila. Soal makeup Bandi. Kalau pakai itu dalam apa? Jangan lupa. Ya sama mana pasti. Si gila kan kalau udah makeup begini. Dia kan kalau udah makeup gue kan dihajar muka gue. Enggak bola mata kemana-mana. Gila, mah baru jahitan bola mata. Bola mata dijahit? Kelopak mata dijahit. Baru kelopak mata dijahit. Iya mah katanya. Gue yang praktik lo, lu diem, lu gue. Ya. Pelan-pelan hilang, mata mak lagi sakit. Oh iya, maaf ya mak, gak pakai masker. Iya mak, maaf gue gitu. Kenapa siapa sih ini gue bikin bawa lambung? Usus gue bocor. Gila ngapas lu bawa lambung, bawa apa nih? Bawa lambung dia. Bukan ya mak, gak gue mak. Lu di sini samping gue siapa lagi nih? Gak lu. Gila kena ngelek turun lagi 50. Udah gak ngelek lagi kan anak-anak bunda. Udah pada bosan ya 5 tahun. Gak pernah bosan. Maknya gak pernah bosan. Ngejaga malam. Ceritanya nih Sueman nongkong. Ini Sueman. Udah jam berapa sih yang sampai 10. Udah mati lampu, udah mau tidur maknya. Masih nongkrong. Udah mati, udah tidur semua. Kami masih betah mak. Katanya sebentar gue udah ngelek. Masih tanya-nanya. Dengar suara gue juga gak apa-apa. Emang radio udah dengerin suaranya. Tuh dia naik lagi kan. Kenal nge-lag. Tadi nge-lag suaranya. Tadinya si Maharani. Udah extend aja pulang tanggal 5. Enggak pulang. Gimana? Udah sampai lagi. Gimana lagi? Gue nonton live. Tata si Maharani ngomong. Udah pulang aja tanggal 5. Gue telepon. Gak ada. Pulang 31 pulang. Dia mau tidur nih. Dia kebangun kan? Bangun pagi. Dia kalau tidur dia tinggal tidur. Kan kalau bangun pagi semua orang dibangun nih. Asal pagi ini.
jendela dibuka-buka. Gua gedor pintu. Gua dia kan pintunya dia kan kalau pintunya kan pakai kode-kode. Sementara gua tidurnya cepet. Namanya mama kan, biasalah niatin anaknya dulu kan. Mak mau ngapain, Mak? Mau tidur, Van, udah capek makmu. Mak tidur dulu ya, Mak. Iya udah tuh sana keluar, gue bilang gitu. Masih nih, Mak, astagfirullahaladzim, Mak. Ngucap, emang gue mau mayat, Mak. Udah, gue tidur dong. Gue tidur jam 12. Ya Allah, tadi siang banget. Kurang ajar kan nih, Mak. Mak anjing. Iya, binatang, gue pikir gue mayat. Udah keluar semuanya. Maharali sama dia gue usir. Udah, gue tidur. Gue tidur jam 12 dong. Tidur jam dulu gue bangun kan ya setengah lima udah bangun udah terkencing tidur lagi bangun setengah tujuh di mulut lo ya itu gue tengok gue pertama kali nih malam itu Ivan di mana ada mati gue oh gue ingat tuh waktu pertama ke atas ada si Iis ya ini mah gue pikir pintu tuh begitu dibuka rupanya pakai kode udah kayak nomor pin. Gue panggil dong si Mas Tumas, si Mas buka pintu cepat sekarang. Pengen nengok udah tidur. Tiba-tiba dia kencing udah kayak gitu. Mak, saya mau udah bangun, Mak. Kencing dulu aku ya, Mak. Ya Allah, ya Tuhan. Gue, emang dia kalau bangun kayak... Enggak, dia pagi, tapi... Enggak, dia pagi, gila. Dia kok, dia tuh bener kayak... Lu tau gak, gue nengok dia bangun. Gue ngebayangin anak-anak yang udah masuk TK. Gendut. 5 tahun. Biasa karena begitu ya. Udah bangun, Mak. Kecil dulu ya, Mak. Jadi gue nengok dia tuh kayak bukan nengok Ivan. Gue nengok sosok anak kecil umur 5 tahun yang gendut. Yang saya ceritain lagi di Jerman nih. Jerman. Gue lagi ngobrol-ngobrol, apa hilang nih dia udah gak ada suaranya. Oh, setan. Gue udah tidur dan kemulan. Mampus gue kamar dia, Mak. Gua buka jendela pintu. Gua buka segelnya di bangun-bangun. Iya iyalah. Masih mendingan. Lu gak emang anjing siapa nih ya? Siapa? Si Ivan ini ya. Ceritanya gua tidur nih. Kan gua emang kalau udah ngantuk nih. Makanya Ivan gua usir ke atas. Naik atas bukit sono, emang mau tidur. Gua kan kalau setengah 12 jam sudah udah mata gua udah berat. Tidurlah gue cintanya. Ini pada ngobrol. Masa bodoh ya. Namanya gue ngatuh. Gue ngatuh aja. Biar ngatuh dari Jakarta. Biar aja. Emang dia siapa ya. Ya kan. Tidurlah gue. Setahun lagi deh. Setahun. Setengah tiga. Gue kebangun. Apa ini bangun. Setengah tiga. Kok dingin banget? Ini apa sih? Lo enggak? Dia buka semua kaca. Orang Jerman tuh belum pernah loh. Musim dia itu minus 2 loh ya. Belum pernah sejarahnya orang Jerman itu tidur buka jendela. Yang tidur mbak, yang tidur gajah bengkak. Terus pas bangun di mana? Pas bangun? Iya, ya gue bangun jam 3 gue ngerabat dong. Dingin dari mana ini? Rupanya dia tidur kayak gajah mati. Lu tau gak gajah bengkak? Gajah bengkak. Ya Allah, itu badan gede-gede gajah. Itu jendela dibuka sama dia. Ivan, emang ternyata baru gue nyadar. Gue baru sadar sih ya.
Van, lu tidur emang kaca emang begini model. Iya mak, biar badan gue panasan. Yuk, itu udah buka baju tidurnya. Sama gajah mah kalah gajah sama dia. Ya, gajah aja ngerem di air masih ada waktu ya. Naik ke daratan ya. Dia enggak, dia buka baju, dia tidur cuma setengah kemben. Itu kaca dibuka, kalau bisa kaca dipecahin sama dia. Pas di sini masuk kamar dingin kayak minus. Ivan dingin banget kamar lu. Matiin cepat gue bilang gitu. Kurang ajar emang gue ya. Kamar siapa yang gue masukin, kamarnya gue suruh mati. Mati ke kamarmu Ivan. Sementara gue masuk ke kamar dia. Dianya masih mengorok. Dia tepuk-tepuk dikencing. Kamarnya dingin banget. Emang lu udah begini Ivan tiap hari? Iya mak, lu udah begini. Kayak minus begini kamarnya dia. Ya gue obok-obok lah 6:30. Ya gimana namanya gue tidurnya 12:00. Gue bangun dong jam. Masa gue tidur 10 jam? Iya gue. Karena kan kalau di jalan kan tidurnya di lantai. Orang gila lu pikir gue gak. Dia baru sadar kalau emak tidurnya nggak pakai bantal. Gue makanya teman gue tuh tahu kalau gue tuh tidur kalau masih pakai bantal, mereka udah tahu itu Cynthia belum tidur. Itu belum tidur gue. Yang bantal hijau kecil itu? Belum. Gue kalau udah tidur tuh bantal semua udah harus minggir. Sebagian teman gue yang tahu gue bener nih. Kalau misalnya nengok gue, oh belum tidur dia. Kenapa? No, bantal masih di kepala. Oh, kenapa gitu? Kalau dia tidur, bantal udah gak ada. Itu gue. Itu dari 18-19 tahun yang lalu. Udah gak bisa. Justru kalau gue pakai bantal, ini gue sakit. Bukan gak pernah bantal. Emang Ivan, tidurnya bantalnya 10. Ngalah-ngalahin mayat dibakar. Makanya dibakar aja kayunya berlapis-lapis kan. Dia bantal berlapis-lapis. Gak lah, gue pertama kali nengok dia tidur, gue kaget loh. Pertama kali nengok Ivan, gue kan belum pernah nengok dia tidur. Gue bilang, ini dingin dari mana? Gue raba-raba tuh jendela kebuka. Siapa yang buka jendela ini? Gue tegur dong sebelah gue. Lu buka kaca ya, Neng? Enggak, Mak. Enggak, Bunda, gue gak buka kaca. Siapa lagi pikiran gue? Gimana gua tidurnya? Enggak, gue kan tidur nih. Tidur dong. Terbangun lah gue 2:30. 2:30 setan. 2:30 loh. 2:30. Harusnya gue bangun 7:00. 2:30 gue kesentak kena kedinginan. Gue buka kaca, gue raba sambil mencing-mencing ke orang buta. Kaca kebuka, sampai buka kaca. Gue tegur lah sebelah gue. Siapa tuh yang dari Jakarta itu? Kenapa dingin nih gue? Gue maunya hotelnya bagus ya. Iya, bagus. Hotel nomor 1. Bagus. Kamarnya kecil banget. Gimana gak kecil yang masuk gajah? Ada Grand Hyatt, ada apa segala. Gue lupa, gue tahu Grand Hyatt masuk ini kan. Tapi kan gue lupa yang masuk gajah. Lu tahu dong, gua, kan gue udah lama gak ketemu Ivan dong. Dia datang, tupak. Itu orang pada ngamuk semuanya. Mana si Ivan ini setan, Ivan ini lagi mana-mana sih nih. Emang Ivan gak mungkin datang nih. Gue nonton. Kan gue nonton ya. Telah. Gue percaya gak percaya. Akhirnya gue percaya gak percaya dong. Jangan-jangan bisa juga sih. Kalau Ivan gak datang hari itu, gue datang ke Jakarta, gue obrak abrik yang setuju. Apa namanya acara dia itu. Ya kan? Brownies. Gue hancurin semuanya. Mak dia gak bakal datang, Mak. Cuma Mak Dewi datang, Mak. Ya, itu naik 175 orang. Si Wita itu bolak-balik ya cewek. Pas datang dengan dia pakai topi udah kayak gajah. Pak. Itu aja gak gempa bumi. Udah kayak gempa bumi kalau udah jalan dia. Itu haus kan? Apa itu? Dari Duala ya? Mak itu dari Duala tuh. Apalagi?